Kerosakan mekanikal, perpasan haram, pengisian berlebihan dan pelanggaran menjadi antara punca kejadian tumpahan minyak di perairan negara. Justru amat penting keupayaan kendalian dalam isu tersebut terus dipertingkat. Wartawan Muhammad Zuhal Nizam merungkai permasalahan tersebut. September lepas, dua kapal yang disyaki menyebabkan tumpahan minyak di jeti Labuan Shipyard Engineering dan perairan Patau-Patau 1 di Labuan ditahan oleh Jabatan Alam Sekitar Negeri. Ini bukan pertama kali, lima lagi laporan diterima untuk tahun ini sahaja. Membimbangkan apabila minyak ini tumpah ke dalam laut, kesan toksik akan merencatkan pembiakan hidupan laut sekaligus menjejaskan pendapatan nelayan yang bergantung penuh terhadap hasil tersebut. Bagi menangani masalah itu, latihan kendali tumpahan minyak bahan berbahaya dianjur melibatkan 100 peserta dari 14 agensi kerajaan dan 8 agensi swasta dalam sektor minyak dan gas. Ia bertujuan meningkatkan tahap keupayaan kaki tangan dalam mengawal tumpahan minyak. Wilayah Labuan ini adalah antara wilayah yang aktif dalam oil and gas. Jadi inilah tujuan kita melakukan exercise ini sebagai refresher kepada Jabatan Laut dan juga exposure kepada agensi-agensi luar bahawa menitik beratkan sekiranya berlaku tumpahan minyak, apa yang diorang perlu buatlah. Apabila keupayaan OSRP Tier 1 dan Tier 2, kemudahan atau penumpah tidak berupaya mengawal tumpahan minyak yang berlaku dan tumpahan minyak tidak diketahui punca dan masih berada di permukaan, maka plan PTPP pembersihan pantai diaktifkan dan dipengerusikan oleh Perbadanan Labuan. Isu tumpahan minyak tidak hanya terletak di bahu jabatan dan agensi kerajaan, juga memerlukan kerjasama semua pihak terlibat. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Muhammad Zuhal Nizam, RTM.